Romo Franciscus Hendra Winata. Beliau adalah Imam Diosesan kedua untuk Uskupan Pangkal Pinang. Beliau semasa hidupnya bertugas di Katedral Santo Yosef, kemudian menjadi pastor paroki di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, lalu kembali menjadi pastor paroki katedral. Romo Hendra Winata pernah menjabat menjadi Vikjen Keuskupan Pangkal Pinang kurang lebih 20 tahun. Kemudian setelah Vikjen, dia menjadi Rektor Seminari Menengah Mario John Boone. Terakhir beliau bertugas di kantor keuskupan di bagian pengarsipan. Kurang lebih 4 bulan belakangan ini beliau mengalami sakit dan telah melakukan berbagai macam pengobatan. Pada tanggal 31 Juni pukul 1:00 di Rumah Sakit Kim Romo Franciscus Hendra Winata dipanggil Tuhan. Selamat jalan Romo. Misimu untuk mewartakan Injil Tuhan di dunia telah selesai. Engkau kembali menghadap Sang Sumber panggilan sejati. Terima kasih Romo atas seluruh pengabdian mudi Uskupan Pangkal Pinang.